Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ya, pagi hari ini, pagi menjelang siang, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di udara dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia ada Pak Alfian yang akan membagikan tentang ilmu kesehatannya kepada kita Ikhwan dan Akhwad, untuk edisi hari ini di hari Sabtu di tanggal 15 Juli 2023 Masehi. Dan tema kita di hari ini Ikhwan dan Akhwad, yaitu anatomi tulang belakang atau case hernia nukleus pulposus. Telah terhubung dengan Pak Alfian melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehat, Pak Alfian? Alhamdulillah. alamin. Baiklah, ikhwan dan akhwat, di kesempatan hari ini tentang kesehatan islami, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dan punya permasalahan tentang kesehatan, bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor 08111999720. Baiklah, ikhwan akhwat langsung saja kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Alfian. Tafadhal Pak Alfian. Oke. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, kita dapat ketemu lagi ya di Zoom ini hari ini Sabtu. Yang dimana kemarin saya berturut-turut nggak bisa karena lagi di luar kota ya ada PKN dan lain-lain lah ya sekolah lagi ya urusan sekolah dan menguji, ya, hernia bisa saat ini, dan ini pun juga saya nggak sempat karena baru pulang dari Malang kemarin. Jadi, saya ambilkan PPT yang lama, tetapi uh, saya modifikasi, ya. Nanti kita banyak uh, tanya jawab aja, ya. Oke, okay. saya jelaskan sedikit, ya. Mengulang sedikit, ya. Apa itu hernia? Jadi, hernia itu uh, namanya hernia, kan? Keluar, ya. Nukleus itu inti fibrosa, ya. Nah, jadi uh, gangguan ya yang melibatkan dokter anulus uh, fibrosis sehingga uh, nukleus uh, properes itu menonjol ya. Ini saya matiin dulu WA-nya. Ya, Nih, jadi malah ada telepon masuk ya. Nah, sebentar cara gimana ya? Oke, okay, sudah aman. Mohon maaf terganggu sedikit. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi dia menonjol itu bisa dia menekan saraf, ya. Nah, akhirnya eh misalnya di lumbal L5 S1, nah akhirnya dia terasa kesemutan menjalar ya atau kesemutan baal ya. Nah barusan tadi pasien yang dia sudah lama sudah berobat kemana-mana ya akhirnya ya tidak ada solusi ya tetap uh, operasi ya dan dia tidak berani heran baru datang kedua kali alhamdulillah sudah yang menjalarnya itu sudah jauh berkurang nah biasanya dia tengkurap juga sakit ini enggak sakit ya nah itu uh, membuktikan bahwa uh, saraf itu kejepit ya saraf itu menekan ya karena dia uh, uh, kalau kemarin saya cek pertama itu dia masuk ke dalam ya jadi ada L5 S1 nya tuh L5 itu yang ke dalam terus dia ke kanan di bagian L3 nya terus L5 nya ke kiri ya jadi dia tidak sinkron nah itulah menekan saraf yang di belakang akhirnya sensasinya ke bawah ya nah anaknya nggak bisa noleh ya lengkleng -leng, ya kemarin ya nah, anak 4 tahun tapi sudah alhamdulillah dah bagus ya Oke, nah kalau di Indonesia ya, fenomenologi sangat banyak karena pasien saya paling banyak banget ya yang serap kejepit, ya, yang cervical bermasalah ya, terus eh, ada lagi anak-anak yang jatuh, akhirnya dia bengkok ya, miring ya, bending ya, nanti ada videonya ya. Nah, itu alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, ini tulang belakang kita. Ya ada cervical, 1 sampai 7, ada torakal 1 sampai 12, ada lumbal 1 sampai 5, ada sakrum ya. Nah, tulang belakang ini di belakangnya lagi ada saraf ya. Nah, saraf itu kalau dia ketekan, nah itu sensasinya Cervical biasanya ke tangan, ke kepala ya. Lumbal itu biasa ke kaki, ke pinggang, ke iliaka ya, ke sakroiliaka ke apa siatika ya kemana-mana ya torakal biasanya ke badan ya Nah, ini e, nukleus kita ya yang masih bagus, dia masih di dalam ya, belum menonjol ya. Di sini ada anulus fibrosa dan nukleusnya ya masih bagus di tengah ya. Nah, e, bagaimana terjadinya e, hernia ini ya, HNP ini? Ya biasanya proses degeneratif ya, degeneratif sehingga bantalannya itu aus lama-lama ya, hernia dia menekan menonjol ya. Ada lagi proses traumatik, ya misalnya dia ngangkat sesuatu salah posisi, luh ketarik ya, akhir nonjol menekan, atau berat badan, atau lagi dia jatuh, ya itu banyak sekali terjadi yang jatuh, ya, ya dislokasi juga kan, uh, dia keluar ya karena jatuh bisa juga, ya tapi kita membahas hernia ya, HNP ya, oke. Okay. Nah, ini ada proses diskus yang uh, degeneratif ya. Nah, di sini ada prolaps ya, ada bulging disc, ada prolaps ya. Ada extrusio, squeeze. Nah, ini kan dia masih di tengah tapi sudah nonjol. Dia di tengah, sudah nonjol tapi belum keluar. Ini sudah keluar, extrusio, extru keluar ya. Nah, ini ada sudah squeeze ya. Sudah keluar banget ya. Nah, ini uh, ada gambar lagi di sini ada terjadi penyempit. Nah, ini saraf yang kuning-kuning ini saraf ya. Nah, yang kuning-kuning ini tertekan akibat dari HNP tadi, hernia nukleus purpos ya menekan ke saraf. Nah, akhir sensasinya kemana mana ya. Kalau dia lumbal pasti dia ke arah kaki ya. Nah, ini menekan, menekan sarafnya. Nah, akhirnya akhir sensasinya uh, menjalar ya. Ada yang sampai kesemutan, ada yang sampai baal. Semakin lama, semakin lama, semakin lama tidak diperbaiki. Posisinya ini akan bantalan ini akan habis, ya. Nanti tulang ketemu tulang, akhirnya jadi kompresi fraktur, dan ini sudah stenosis, ya. Oke. Okay. Nah, ada ciri-ciri berbeda. Nah, kayak tadi pasien saya dia agak masuk ke dalam, tapi ini keluar ke belakang ya. Nah, namanya spondilitesis ya. Spondilitesis ini ada tulang tulang belakang yang maju atau mundur ya. Nah, sehingga dia ada jarak. Nah, ini tadi kasus pasien saya yang tadi yang saya bilang tadi, dia udah lama berobat kemana mana ya. Nah, ternyata dia agak masuk ke dalam ya, terus ke kanan ke kiri ya, pasti menekan saraf ya karena saraf di belakangnya ya. Nah, ini proses degeneratif spondilosis ya. Ini menekan saraf juga. Ada juga tumor akibat tumor karena tumornya kan benjolan di tulang belakang. Dia menekan saraf juga. Nah, tapi kalau tumor tetap harus diangkat ya, nggak bisa dibenerin. Kalau yang begini bisa dibenerin ya. Oke. Nah, usia ya, trauma, pekerjaan jenis kelamin ya karena laki-laki itu banyak kenapa ya karena dia sering angkat-angkat berat biasanya ya tapi juga tidak menemukan untuk kemungkinan ibu-ibu sering juga sekarang ya karena banyak kerjaan yang di dapur yang mengangkat berat baju segala macam ya nah dia bisa juga gambaran klinisnya dia nyeri tadi menjalar ya terus dia rasa sensasi terbakar ya sensasi apa ya Bakal ya gangguan untuk BAB kencing, ya, disfungsi seksual, ya, karena disitu ada pembuluh darah. Nah, nanti kita tanya si pasien, makanya diagnosa itu harus tepat. Kalau diagnosa tepat, arah pengobatannya juga tepat, ya, apa intervensinya, ya, apa yang harus kita lakukan, posisi yang mana yang salah. Nah, makanya kita perlu analisa. Terus kita pertanyaan, kapan nyeri terjadi? Ya, frekuensi, interval, lokasi nyerinya, kualitasnya, sifat nyerinya, menjalarnya kemana, ya, posisi eh, kita tekan, kita palpasi posisi yang mana nih nyeri posisi yang mana yang sakit, terus kita raba ada nggak yang ke dalam, ada nggak yang ke kanan ke kiri ya nah terus kita tanya pekerjaannya ya, terus ada trauma nggak atau jatuh atau apa ya Nah, itu akan menerangkan diagnosa yang tepat ya di samping dia membawa MRI ya. Kalau dia nggak punya, nggak ada masalah juga ya. Hmm. Nah, kita bisa tes-tes ya, tes-tes, kita lakukan tes pemeriksaan. Jadi tidak perlu MRI pun juga bisa ya karena saya sudah praktek 13 tahun, jadi tangan ini udah biasa ya, tangannya udah biasa udah paham nih oh ini masalah di sini ini masalah di sini tapi kalau ada diagnosa pemeriksaan penunjang yang lebih mendukung nggak ada masalah ya Nah, bisa kita tes stress of motion -nya. misalnya kita angkat kakinya ya, dia bisa nekuk sampai berapa derajat ya. Tes laser ya SLR atau cross-nya ya, atau connect ankle jack ya, knee jack ya itu juga bisa kita tes ya. Nah, ini uh, pemeriksaan neurologi ya, neurologi yang menjalar tadi yang saya bilang misalnya dia yang kena S1 nih kadang-kadang ditumit ya L5 nih di samping-samping sampai ke bawah L4 itu dia ke jempol ya ini sudah jelas ya di sini saraf-sarafnya yang bermasalah ya kalau servikal ini kemana ya ke tangan ya ada C5 ke bisep ya C6 ya C7 ya sampai C8 ya di sini ulnar ya radial ulnar ya ini ke uh, masalah saraf-saraf tepi ya saraf-saraf tepi ya oke okay. terus nah kita bisa tes juga refleks ya tes refleksnya kalau sudah parah banget biasanya tes refleks ya sebenarnya kalau dia nggak begitu parah sudah bisa kita lihat sudah kita bisa uh, uh, lihat postur dia segala macam nah kalau memang dia sudah lama nah boleh kita tes untuk refleks ya karena refleks ini sensasi dia bisa apa uh, stimulus ya gitu nah jika kita bisa provokasi dengan suruh dia nunduk suruh dia nekuk, tapi saya biasanya jarang saya saya lakukan ini saya suruh aja uh, pasiennya untuk nunduk ruku ya uh, terus dia duduk berdiri saya biasa saya suruh ya misalnya kita perintahkan begitu baru kita tes yang tadi khusus ya biasanya kita perintahkan untuk melakukan gerakan itu supaya kita tahu kadang saya video ya karena uh, pain itu kan yang bisa dirasakan oleh si pasien tapi kalau dia pain kan kita lihat nah, kalau dia painnya sulsul tapi sudah menjalar kan nggak bisa kita lihat nah dengan postur dia dia rupanya nggak sempurna lututnya meneku nah itu kan ketahuan tadi pasien yang satu lagi itu ada videonya saya dapat kan pertama saya video dia datang miring miring nah, kedua ya uh, merasakan uh, apa tubuh dia tuh masih nggak enak tapi sudah lurus ya nah dengan video itu kan kita lihat nah dia ruku pun kita lihat ini kan dia nekuk tuh lututnya itu nggak nekuk lagi ya nah kita bandingkan dengan <tuh> video awal dengan video yang dia kedua itu udah bagus ah. alhamdulillah ya <tuh> nah terus ada lagi nah ini tadi tes khusus ya namanya SLR ya ada kontranya nah kalau misalnya dia berapa derajat dia nyeri berarti positif ya 70 derajat Nah, ini ada lagi Patrick ya, Patrick ya. Ini untuk eh, apa? pinggul ya, ipsilateral biasanya. Ada lagi kontra Patrick yang berlawanan ya. Bisa kita cek gluteusnya, sacroiliac joint ya. Nah, ini ada falsafa nafsigar. Ini biasanya untuk tulang leher cervical ya. Nah, biasanya dia menjalar, dia positif ya. Ini connect test, dia tekuk kakinya terus luruskan ya. Ada Bradski, Uh, ini dia uh, tekuk lehernya, kakinya ditekuk, dia merasakan ketarik ya biasanya itu positif ya. Nah, bisa juga pemeriksaan tadi penunjang, X-ray ya, MRI dan lain-lain. Itu sangat bisa membantu ya menambahkan untuk pemeriksaan. Nah, kalau terapi yang saya lakukan ya selama 13 tahun ini kalau untuk HNP ya, low back pain ya, terus juga frozen shoulder apalagi eh uh, menjoin uh, ya misalnya OA osteoarthritis ya elbow tenis elbow ya terus uh, CTS ya trigger finger ya itu saya gunakan terapi ini ya nah, nanti mudah-mudahan terapi ini ya bisa membantu banget karena sudah banyak banget ya yang 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 di YouTube saya tuh banyak banget ya yang saya video dan hasilnya membaik ya Allah kasih sembuh ya Nah, terapi yang dilakukan ya bisa kita kalau misalnya bengkak, kompres air dingin, air panas boleh ya, pakai es. Nah, tapi saya biasa di klinik itu saya benarkan posisi ya. Posisi itu saya benarkan, saya koreksi posturnya ya dengan soft ya, terus saya kasih stimulus tens biasanya terus saya jarum ya saya jarum dengan akupuntur boleh juga deneling asap poin ya Nah, herbal dari dalam itu udah cukup banget. Nah, setelah dia sembuh, setelah dia membaik, ajarkan olahraga edukasi. Biasanya saya suruh dia bergantung, berenang gaya bebas, ya, turunkan berat badan, ya, olahraga yang menekan atau yang high impact itu dikurangin, ya, dengan dia mengkoreksi postur, ngangkat-ngangkat berat, segala macam, ya, itu lebih hati-hati. Misalnya, barang di depan dia nggak boleh miring, nggak boleh duduk miring, ya, ya, menunduknya harus lurus. Nah, ini ada pasien ya di eh, titik-titiknya yang digunakan ya ini BL ya bladder ya 23 ada 25, 26 36 45 7 ada governor vessel ya, 23 6 ya ini saya tambahkan dengan akupuntur tapi saya benarkan dulu. Nah, ada juga herbal ya herbal yang digunakan ya kebetulan herbal saya formulasi sendiri ya ada herbalnya ada minyaknya ya nah ini formulasi sendiri ya nah terus ada juga minyak yang kita oles ya biasanya untuk uh, membenarkan posisi tadi karena saya pasti akan tekan kadang saya menggunakan alat kadang saya pakai tangan ya pakai jari ya ini untuk dari dalam nah ada lagi yang metode tadi saya bilang saya benarkan posisi tulang belakang ini sudah lama saya lakukan ya 2010 lalu ya kalau yang sekarang buminya keretek kertek ya boomingnya kereta-kereta terus apa ya manipulasi segala macam ya nah di fisioterapi pun juga diajarkan ya makanya waktu saya fisioterapi itu oh ternyata dipakai juga ya ternyata di Cina pun dipakai juga ya saya belajar kemarin ke Cina ya sampai tahun depan insya Allah mudah-mudahan lulus ya nah, nah, itu pun namanya tuina tuina ya tuina cengku namanya ya Nah, itu sama metodenya seperti kiropraktik, sama kretek-kretek juga kiropraktik, ya. Terus, yang high, eh, apa tuh? High, eh, penekanan yang eh, dia ngejut dengan high impact, yang eh, apa ya? Ngejut, ya. Nah, itu juga sama, ya. Basicnya tuh di, eh, twina atau kiropraktik itu, ya nah yang penting bagaimana postur itu berubah kalau saya nggak mesti harus bunyi ya nggak mesti harus yang sensasinya Rak! ya nggak perlu yang penting posisinya berubah posisinya lurus posturnya tidak mengganggu tidak menekan saraf sudah biasanya bagus ya nah tujuannya apa ya ya untuk fleksibilitas ketahanan terhadap keluhan ya mengurangi stres karena kalau dia katakan kan dia stres sakit ya memperbaiki postur ya nah tadi yang tadi sarap kejepit ya keba, uh, kebantu ya terus koordinasinya ya karena mengganggu pasti dia uh, keseimbangan koordinasi ya nah sebelum saya adjust ya saya manipulasi dulu dengan uh, relax ya ini staf saya ya di sini diluruskan dulu ya ditekuk ya pokoknya sehingga dia stretching intinya stretching ya stretching semua sendi. Nah, baru saya benarkan ya. Nah, ini teknik-tekniknya ya, tapi nggak mesti bunyi ya, ada teknik yang perlu ada yang enggak ya. Jadi ini hanya sebagian teknik ya, yang sudah biasa juga di, di YouTube sekarang banyak banget ya. Padahal ini sudah dilakukan 13 tahun yang lalu, sekarang booming, booming ya. Ternyata di luar negeri pun digunakan ya, dan itu ada dasar teorinya, ada dasar keilmuannya. Makanya kita kalau mau kretek-kretek atau sejenisnya itu kita harus tahu anatomi. Lebih baik tahu anatomi karena tidak bisa sembarangan, ya. Anatomi, ya. Fisiologinya kemana, ya? Terus, cara adjustment-nya juga bagaimana? Jangan terlalu kuat. Nah, ada waktu itu pasien yang datang karena uh, ditekan terlalu kuat, ya. Saya nggak tahu di mana dia ditekan terlalu kuat, sehingga dia nafasnya susah. Dan yang satu lagi, dia bersin sakit. Nah, ternyata pas di adjust mungkin terlalu kuat ya akhirnya diperbaikin lagi ya datang ya alhamdulillah sampai sekarang bagus ya terlalu masuk ya torakal berapa ya kemarin tuh 78 atau berapa saya lupa ya nah itu dia terlalu masuk akhirnya napasnya susah ya nah nggak boleh juga ya harus kita tahu anatomi fisiologi karena kita sekolah ya e, sekolah itu penting untuk teori pendukung dan selebihnya kita praktisi praktisi itu Jam terbang, ya. Nah, jam terbang itu membutuhkan diagnosa yang tepat, ya. Diagnosa yang tepat, intervensi tepat, jam terbang, ya. Nah, ini ada contoh anak kecil yang dia, kalau nggak diobatin, kalau menurut saya bakal lumpuh, ya. Ini, ya. Nah, ini kakinya panjang sebelah. Ya. Ini video saya muncul, kan? Muncul tidak? Videonya muncul, Pak Agus eh, uh, bagus nggak di lokasi? Di lokasi, B. Ah, uh, ah, muncul nggak video? Masih di sini, menyimak. Muncul. Muncul nggak videonya? Muncul, muncul. Muncul ya. Nah, Ini anak ya. nah, ini. Kaki kiri nggak kan bisa. Ini, bapaknya sendiri yang mau ya. Nah, dia sampai puncang ini. ya, pelan-pelan. setelah kedua. pelan, -pelan. Nah, kedera, pelan, -pelan dan, ya. ya. tapi masih miring, ending. Hmm. Tapi Karena panjang banget. Itu hampir 3 cm. Lebihnya. Nah, ini dia sudah bisa bagus, jalan, naik tangga. Ini bapaknya sendiri mengirimkan saya video, tapi masih miring. Ya. Nah, berikutnya sudah bisa jalan lebih cepat, tapi masih miring. Ya. Nah, terus, ya, ini agak Ini, ini, dikit, ya. ini, apa itu, Fian, ya? ini. Biar kelihatan kebandingannya. Ini satu menit 30 detik saya bikin. Nah, terus berikutnya, udah lebih lurus, ya. Nah, udah nggak jatuh lagi dan naiknya. Ya. Terus sampai dia bisa lari. Ya, sampai dia bisa lari. Oh. kita lihat. Ya, sampai kakinya udah lurus. Nah, kalau nggak diperbaiki dia ya bisa lumpuh. Karena posisinya ini part 2-nya ya. Semalam itu terima kasih untuk satu. Nah, ini udah bisa cepet ya. Udah bagus jalannya. Nah, ini udah bisa lari. Ya, udah bisa lari yang tadi kejap ya. Nah hmm. kakinya pun udah lurus Nanti terakhir ada kalau salah Pak, ya. hmm. nah, uh, Pak Alfian <coughs> Halo Pak Alfian Ya halo Ini kan tadi video yang di yang diperlihatkan Pak Alfian ini Ini pasiennya usia berapa tahun Pak Alfian? Ini berapa tahun nih saya lupa lagi sih Ini kayaknya masih 8 tahun apa 9 tahun ya hmm. Awal mula uh, kakinya tidak lurus atau jalannya agak miring itu? Jatuh Karena jatuh? Jatuh jatuh kena tulang ekor jatuh Atau... akhirnya bending bending uh, miring oh ya. bending miring uh. saya balikin gimana ya <laughs> udah di video balikinnya gimana ya <laughs> uh. dan dan ini uh, uh, subhanallah banget wafian akhirnya dia bisa ini ya bisa bisa bisa, bisa normal lagi Iya, kalau seperti diobatin dia itu udah udah dia aja jalannya kencet begitu ya, uh, udah jatuh sering ya. Uh, udah miring bengkok. Uh, nah, kalau dibiarkan dia ya pasti akan lumpuh. Kalau saya melihat akan lumpuh, ya. Karena uh, itu sudah menekan saraf, ya. Heeh. Uh, segera uh, karena waktu itu ada pasien saya juga yang eh uh, kalau nggak salah keluarganya itu banyak ke saya, ya, pasiennya uh, pasien yeah. uh, ya, apa ibunya Kakaknya, sepupunya itu ke saya semua. Jadi langsung ke sini dia. Alhamdulillah, dia tahu. Ya. Tapi itu. ini kan penanganannya juga harus cepat ya, Pak Alfian. Ketika dia jatuh itu atau ketika sese seseorang itu terjatuh, entah itu anak kecil ataupun orang dewasa ataupun orang tua misalnya nih, Pak Alfian. Hmm. Jatuhlah atau hmm. kena hmm. kena tulang yang kemudian mungkin kalau kata Pak Alfian agak sedikit mencong begitu kan, mesti dibawa hmm. itu mesti berapa lama? dari dia jatuh sampai ditangani oleh Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia. Ya, ya, itu jangan sampai lumpuh. Karena kalau sudah lumpuh itu kan sudah sarapnya udah udah kalau kita MRI itu udah hitam ya, nggak putih. Nah, itu agak sulit ya. Karena sudah ketekan saraf, dia lama-lama kan saraf itu kayak keputus, bukan putus sih, hitam ya kalau di MRI. Nah, itu agak sulit. Makanya sebelum dia tuh lumpuh, itu cepat-cepat ya, karena kalau sudah lumpuh agak repot. Ya, hmm. untuk dia ini ya memang bisa cuma perbaikannya lama apalagi kalau sudah lama banget dan mengecil segala macam ah, itu repot banget ya nah kalau cepat bagus ya makanya kemarin tuh siapa ya dari Rasil juga mas siapa saya bilang anaknya bawa sini aja kemarin dia wa siapa mas siapa kok saya lupa <laughs> itu nah itu saya bilang langsung ke sini ya karena biar cepat penanganannya karena kalau dia lama ya bisa lumpuh Ya kayak dulu Mbak Didit juga kan jatuh eh, ke duduk, yeah. bengkok ekornya coba mau operasi kan tulang ah. ekornya bengkok coba bayangkan nah itu kan kita lurusin cepat-cepat kalau ah. nggak cepat dilurusin ya pasti bermasalah karena sarafnya ketekan. Baik itu dari bengkok sampai lurus lagi itu perlu berapa kali terapi sih Pak Lufian? Nah itu karena sudah terlalu parah seminggu dua kali ya seminggu dua kali itu ada kayaknya berapa? berapa ya dua empat kayaknya tiga bulan deh kayaknya tiga bulan ada jadi dua kali eh enggak, sampai tiga bulan dong e, sebulan itu aja kalau dua kali delapan ya dua bulan lah ada ya berapa belas gitu kayaknya berapa belas kali ya. dua seminggu dua kali dia minggu dua ya. kali terus e, kan dua kali empat delapan delapan ya dua bulan lah dua ya. bulan ya salah lima belas kali deh. Dan setiap penanganan masing-masing pasien itu kan berbeda-beda jangka waktunya Pak Alfian ya Oh iya Artinya, ya, artinya uh, dia yang masih muda ataupun masih di usia anak-anak mungkin akan lebih mudah oh. Karena kalau kata orang tua dulu kan tulangnya masih muda begitu? Masih nah, muda benar. untuk diluruskan Benar, si benar. Di kondok, Jadi kami baru saja diperlihatkan videonya oleh Pak Alfian Ini bisa Anda langsung lihat di Youtube-nya Pak Alfian ya. Nama channelnya apa Pak Alfian? di YouTube saya itu uh, RM Alfian nama saya RM Alfian oh, RM Alfian uh -huh. baik itu itu banyak testimoni di situ banyak video-video tentang bagaimana pasien-pasien yang sudah berobat ke Alfian itu uh, before dan afternya setelah uh -huh. ditangani oleh Alfian jadi bagi anda Ikhwan dan Nafat pendengar radio silaturahim yang ingin melihat secara langsung mungkin bisa diklik saja Eh, uh, youtubenya RM Alfian begitu, mm, tapi gak Baik. semua ya, karena saya kadang-kadang sempet videoin Kadang <laughs> nggak ya. Jadi, gak semua video pasien ya, kadang video, dengan yeah. ke Cina ya, video yeah. Apa lah gitu kan <laughs> ya. Jadi, uh, itu gabung gabungan lah gitu, pokoknya sesempat saya lah gitu. Oh. Baik, dilanjut Alfian, monggo silakan? Nah, lanjut ya, ada case dua, saya cuma tiga case karena yeah. kalau banyak nanti ya. Yeah. Nah, kayak gini, ini kan susah. Oh, yang gancang ya. Sendiri aja mau <laughs> okay. susah, agak gancang. Ini sudah berapa tahun, Palvian? Iya, ini saya sudah izin ke pasiennya untuk video ya. Heeh. Uh -uh. Ya, ini sebagai edukasi sebenarnya. Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini pun jalan kan susah. Iya, yeah. uh heeh, kelihatan. Kita tarik ya. Uh heeh. Ya. Ini berapa tahun usahanya, Alfian? Nah. Kenapa? Usianya berapa tahun ya kalau yang ini? Ini 50-an ya, saya 50 lupa ya. berapa tahun uh. kan dengan pasien banyak ya. <laughs> iya. ya kalau ini, umur kalau tadi 4. kan 8 tahun ya ya. Ya mesti saya lihat cek data dulu, kan data medisnya kan ada rekam mediknya. Iya iya. Nah ini uh, dia, susah ya, ya. dia susah untuk berdiri, nah, berdiri uh, ya, duduk berdiri dia mau ruku aja sudah. susah ya. Nah <laughs> ini setelah jadi benerin, ya, kan kedua datang <laughs> dia sudah bisa. Kelan, kelannya, kelannya. Hmm. Selang ya, nah, sehari. Lalu, ya. Ya. ya, dia selang sehari Sibat datang sehari. ya. Yang kedua, oh, dia seleng. Sehari, seleng. Ya. Nah, ah. ini dia rukuk. Udah gak nah, nekuk. Tadi kan dia nekuk aja susah. Ah, 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 ya. ah. Ini yang kedua. Iya ah, ah. iya ah. ya, kelihatan. tadi duduk Oke. berdiri susah ya. Tanti, ya. Tapi dia duduk berdiri. Dia masih takut tapi sudah. Nah, ini udah aman. Tadi kan susah. Ada lagi yang ketiga. Oh, ada. Kita ambil video tiga aja. Iya. Kalau yang ini usia, ini usia ini orang tua, tua ya, puluhan ini. Ah. Jadi dari anak kecil, middle ya. sampai yang tua ya, saya ambilnya. Iya <laughs> iya. Ada juga yang proses shoulder, cuma kita kan bahasa NP ya. Nah ini nekuk kan, dia agak ya. sempurna kan, kakinya juga nekuk, lututnya, pinggangnya juga oh, sempurna. Nah untuk bangun susah. Pelan pelan lo ya. Nah saya suka tesnya provokasinya ini aja, jadi pasiennya aja yang nggak saya aktif ya apa aktif bukan pasif ya. Nah, saya suruh dia uh, sujud oh, ya, ini. saya perintahkan sujud, saya suruh nah, uh, luku rukuk ya. ya ketahuan pasti dia. Lalu, lalu. Nah, ini kayak gini kan untuk bangun aja susah. Iya. ya, uh, uh. Nah, ya uh, penyakitnya orang tua lah Pak Alfian begitulah. <tuh> nah, iya. Nah ini setelah treatment nih langsung langsung bisa tuh ya. <tuh, lalu, lalu, saya suruh rukuk malah sujud. Lalu, lalu. Lalu, lalu. Nah, udah aman, ya? Udah ya. Tuh, lurus ya. udah lurus ya. Cobain, kok kayak pelan-pelan. Nah, udah lurus ya. Oke, okay. tadi kan aku ini ya? suka ya, ngangkat barang dia. Videonya. Ya? ya, tapi lumayan ya. udah ada Masih ada berasa suatu, tapi, sudah lebih ya. Berdiri. Apa tadi duduk, berapa detik? Ya, kira tadi satu menit ya. kurang ya. Nah, coba diamin dulu Bapak, ya. Itu ya, jadi banyaklah itu bisa dilihat di uh, YouTube saya sendiri. Ya, Jalan. Mm -hmm. nah. baik, ikhwan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiga video yang tadi ada usia yang seorang anak kecil 8 tahun kemudian orang dewasa dan juga orang tua dari semuanya ini memiliki problem pada tulangnya dan alhamdulillah setelah melakukan terapi di rumah sehat Indonesia ditangani oleh Palvian eh, tentu saja dengan seizin Allah ya Palvian ya, ya alhamdulillah pastilah. semua dari ya Allah, kalau kita ikhtiar betul kita hanya berikhtiar alhamdulillah semuanya kalau dilihat dari videonya eh, langsung sembuh begitu bisa dikatakan ya, karena pertama kan kita normal lagi. ya Allah kasih ilmu, ya. Nah, dengan Allah kasih ilmu itu kan kita bisa menegakkan diagnosa yang tepat, ya. Nah, diagnosa yang tepat itu uh, apa? Uh, untuk intervensi, ya. Kalau kita diagnosanya tepat pasti intervensinya tepat, ya. Tapi kalau diagnosanya udah salah, ya pasti akan salah. Intinya itu. Nah, oh. makanya Allah kasih ilmu itu kita belajar, tuntut ilmu itu benar, ya karena harus kita ada ilmu ya tinggal kita mengamalkannya ya gitu tapi tetap hakikatnya kesembuhan milik Allah makanya saya nggak pernah kalau berapa kali nah kita lihat aja per treatment saya bilang gitu yeah. nggak mau saya paket nggak mau apa per treatment aja dilihat perbandingannya saya video nanti datang kedua di video atau dia video sendiri ya hasilnya ya bisa dilihat sendiri baiklah Ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita akan jeda sejenak dan seperti biasa nanti di pukul 11 lewat kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda, ikhwan dan Akhwad, yang sudah masuk di nomor kami di 08 -999 -720. Tetaplah bersama kami masih dalam program kesehatan islami. Ah, si Jalan Masjid Silaturahim nomor 36, Kalimantis, di Bubur Bekasi. Ikhwan anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Di mana rumah Sehat Indonesia ini terletak di Jalan Ruyung, Blok A3, A20 Duren bolok A20 saya tidak nomor tujuh nomor tujuh nomor rumah siapa itu <laughs> rumah Pak Alvian baik Pak Alvian kita jawab pertanyaan Pak Alvian ya iya iya siap pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Hani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini kadang eh, sakit nyeri di pinggang yang menjalar sampai ke maaf darah bokong itu kira-kira hmm. kenapa ya, Alfian? Apakah ada kemungkinan HMP? Benar. Apakah terapi-terapi dengan gerakan-gerakan tertentu memang bisa membantu penyembuhannya? Mohon okay. penjelasannya, Jazakumullah Khair. Oke, okay. jadi kalau uh, sudah dia menjalar, ya kesemutan atau ketarik, ya itu sudah otomatis, ya kemungkinan HNP, ya kemungkinan besar HNP. Nah, tapi kan kita bisa tes provokasi, tes khusus, ya. Atau MRI untuk menegakkan diagnosa. Tapi, kalau sudah dia menjalar, itu kemungkinan ya, saraf sehati. ketekan ke akhirnya dia menjalar ke bawah, ketarik, kesemutan. Nah, eh, ya, bisa HNP. Nah, tetapi kalau dia untuk gerakan tertentu, misalnya kan banyak disuruh berenang, ya, disuruh, apalagi eh, selain berenang, stretching, ya. Nah, selama dia masih menekan, ya, masih ngelok, masih ngunci, itu tidak akan bisa ya mau berenang 100 kali pun juga tidak akan bisa ya paling masalah otot ya nah harus kita benarkan dulu ya benarkan dulu posisi yang menekan itu kemana misalnya di L5 uh, atau uh, L4 nya ya nah itu yang kita 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 benarkan dulu ya setelah dia dibenarkan ya eh, uh, kita urus muscle ototnya ya setelah itu sarafnya ya udah aman disuruh berenang stretching begantung itu saya edukasi biasanya Ngangkat-ngangkat 10% dari berat badan terus posisi harus duduk dulu jongkok kalau berat banget terus kita uh, berenang gaya bebas ya terus stretching terus uh, asanam saya ajarkan terus begantung nah itu udah aman ada pasien saya kemarin sudah lama nggak kena, dia ingat ya udah empat tahun ya datang ke sini, kena lagi karena salah posisi ngangkat. Ada lagi yang pasien sudah enam tahun ya, lama juga lumayan ya. Nah karena dia salah posisi ngangkat ya. Nah makanya. Eh, paling penting itu setelah dia benar itu dijaga Ya, karena orang normal pun bisa kena, apalagi yang nggak normal, ya. Dijaga posisinya supaya tidak kena lagi, ya. Nah, tadi ya, stretching atau apa, atau berenang itu tidak akan uh, membantu, ya. Karena uh, harus uh, kita benarkan dulu, ya. Posisinya gitu, oke. Okay? Baik, terima kasih, Pak Alfian. Terima kasih ya. untuk Bu Hani di Jakarta Barat. Semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Alfian ini datang. Suaranya agak besar dikit, Mas Agus. Yep. pertanyaan, pertanyaan dari Bapak nah, Sulaiman. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Alfian. Waalaikumsalam. Saya seminggu tiga kali melakukan yoga dan kadang pilates. Akhir-akhir ini saya merasakan sakit pada tulang belakang atas kadang kaku, kadang nyeri, dan juga nyut-nyutan. Tapi ini nggak pasti, Pak. Cuma jarang-jarang aja. Saya juga sudah fisioterapi, Pak. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Saya harus bagaimana ya, Pak Alfian? Terima kasih. Jadi gini, eh, kalau posisi yang tadi saya ulangin ya, kita ulangin. Jadi kalau posisi memang dia salah, itu harus posisi posturnya dulu dibenarkan eh, tulangnya ya yang menekan itu baru bisa ya. Kalau kita hanya muscle otot, ya saya juga kebetulan fisioterapi juga, ya saya juga sekolah fisioterapi, saya ambil ilmu yang bermanfaat di sana dan banyak sekali, ya. Tapi kita harus menegakkan diagnosis yang tepat, ya. Kalau kita hanya muscle otot, ya kita hanya uh, tens misalnya, ya, ultrason, ya. Nah, tapi kalau memang posisi yang tulangnya, posturnya tadi yang bermasalah menekan, itu tidak akan kena, ya. Nah, harus dibenarkan posisinya dulu, ya. Itu pengalaman saya, ya. Setelah itu, mau kita tes, mau kita akupuntur, ya, mau kita kasih herbal. Itu boleh untuk mendukung, ya, mendukung eh, kesembuhan eh, pasien tadi, ya. Nah, jadi eh, udah tahu gerakan tadi, ya, pilates yoga itu bermasalah, jangan dilakukan karena kan ada gerakan yang yoga yang kita melintir, ya. Ada yang melintir, ada yang melintir. Nah, kalau misalnya kita ada bending, ya, ke si ke kanan atau ke kiri, kita ke kiri, misalnya si ke kiri. Nah, makin dia ketekan, ya itu kita lihat dulu kalau, postur dulu. Kalau dia tidak ada masalah, boleh yoga tuh nggak ada masalah, bagus yoga. Pilates itu bagus. Tapi lihat posturnya dulu, ya. Kalau dia bendingnya si ke kanan, ya nggak boleh dia makin begini, ya makin ketekan dia itu. Nah, banyak orang nggak tahu gitu ya itu. Oke. Okay. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian. Ini pertanyaan datang dari sebentar, Pak Alfian. Eh, sebentar, Pak Alfian, dari Pak Sulaiman, dari Pak Arman di Priok, Pak Alfian. Yeah. Dari Pak Arman di Priok. Assalamualaikum mm -hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam bertanya ke Pak Alfian dulu waktu usia remaja. Alfian, mohon maaf bisa melihat gambar saya, Pak Alfian? Enggak ada. Video saya? Enggak ada. Tadi muncul ya. hilang. Tapi di sini ada Pak Alfian. Sebentar Pak Alfian. Ya enggak apa-apalah, enggak masalah. Yang penting kedengaran suaranya intinya itu. Hmm. Yang muncul cuman someone, someone, someone. Samuan apa samuan? Nah muncul orang ganteng ke Ini soalnya dari tadi nyala tapi kok nggak muncul ya? mohon Maaf Alvian. Baik ini langsung ah, saja. lagi. <laughs> ya. ya udah. Ya uh... gak apa, apa? Gak apa, apa. Dari Pak Arman ya di Priok. Saya ingin bertanya ke Pak Alvian. Dulu waktu usia remaja saya pernah jatuh terduduk dari ketinggian. Akibat oh. kejadian itu pinggang saya sering sakit sampai okay. sekarang. Iya, benar. Saya sekarang ini sudah usianya 28 tahun, Pak. Okay. Dan sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Apakah dari insiden jatuh terduduk di masa lalu itu dapat menyebabkan kemandulan? Hmm. Jadi kalau kemandulan ini banyak faktor sebenarnya, hormonnya bisa ya tapi bisa juga ya faktor dari kejepit saraf. Makanya tadi saya bilang tadi kan dia bisa difungsi seksual ya karena dia ketekan sarafnya. Saraf itu kan ke arah bagian pinggul ya. Nah, ketekan sarafnya mengganggu saraf-saraf ke penis ya. Nah, ada juga kemungkinan bisa terjadi karena high impact dia jatuh blebek ya. Uh, ya. Nah, L5 S1 pasti bisa dia nonjol, bisa dia mundur ya. Nah, saraf itu menghantarkan listrik kan? Saraf itu menghantarkan listrik, ya serabut-serabutnya. keteken ya, makanya tadi penisnya bisa disfungsi seksual ya. Nah, bisa kemungkinan, tapi dibandingkan faktor-faktor lain bisa juga ya misalnya hormon dia ya. Misalnya spermanya sedikit jumlahnya, buntutnya pendek-pendek ya keaktifannya kurang ya itu juga bisa ya jadi tidak mesti juga secara kejepit ya tapi bisa jadi kemungkinan ya oke okay. baik baik Pak Fian, langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak Fian, dari Bapak Aris di Munwas dari Bapak Jaka di Cibinong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Alfian, sudah satu minggu saya kurang enak badan. Gejala awal, setiap bangun tidur, saya selalu merasa kepala berputar-putar dan sekarang kadang-kadang kepala suka kram. Punggung belakang suka sakit dan badan suka ngilu. Itu tandanya apa ya, Pak Alfian? Terima kasih. Ya, yeah. Kalau misalnya dia memang berputar-putar ya, kelayangan itu bisa aja vertigo ya atau gelap dia sambil vertigo. Nah, vertigo itu banyak sebabnya ya. Saya itu ada pasien ya, jadi karena banyak studi kasus jadi banyaklah yang uh, tahu ya efek-efek yang tidak diketahui di uh, western ya western medicine ya misalnya kayak orang eh, vertigo bisa karena memang ya vertigo karena servikalnya kejepit ya vertigo bisa karena penyumbatan pembuluh darah nah nanti kita cek satu-satu apakah karena dia mah orang mah bisa vertigo ya bisa keleyengan bisa muter ya bisa dia kesimbangan terganggu ya nah servikal ada juga tuh pasien saya eh uh, itu udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya karena ibunya berobat saya akhirnya dia juga awalnya dia nggak mau masih agak ragu-ragu-ragu-ragu ya akhirnya udah udah kepentok ya karena berobat sana berobat sini nggak sembuh-sembuh ke saya ya alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin dengar ya ibunya yang dengar dari hasil ya nah itu sampai sekarang nggak ada kumat ya servikalnya kejepit ya tulang lehernya kejepit ya Nah, itu kita benarkan posisi ya, kita traksi ya, kita muscle ya sarafnya ya, terus kita jarum ya, itu udah enggak vertigo lagi. Nah, ada juga pasien karena sumbatan pembuluh akhirnya mengganggu saraf keseimbangan di kepala ya, ada juga kena temporalnya, ada kena frontalnya. Nah, itu kita gunakan dengan terapi linta herbal dan akupuntur. Nah, beda tekniknya ya. Makanya diagnosa itu paling tepat mendukung untuk melakukan intervensi apa yang kita lakukan ya apa yang mesti kita uh, berikan intervensi tadi oke okay. oke okay, terima kasih pak Alfian kemudian saya pertanyaan bersama. selanjutnya dari uh, ibu Maria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya apakah penyakit sumsum -sum tulang belakang bisa sembuh kebetulan sedang terjadi sama suami saya Sumsum -sum tulang belakang ini banyak, ya. Apa tumor atau dia karena kanker, ya, yang makan sumsum -sum tulang belakang, atau karena TB tulang, ya. Nah, ini belum jelas apa, ya. Nah, penyakit sumsum -sum tulang belakangnya apa, ya? Tapi kalau memang dia kanker, ya, memang harus kita cepat, ya, karena herbal itu pasti pelan sifatnya, dan sumsum -sum tulang belakang itu kemana-mana, ya nah bisa dia menyebabkan anemia ya karena sumsum -sum tulang belakang ya hb-nya rendah ya nah ini juga saya belum jelas penyakit sumsum -sum tulang belakang apa maksudnya ya karena banyak ya uh, interpretasinya banyak interpretasinya banyak ya oke okay, yang lain baik terima kasih untuk ibu Mariam semoga hmm. terjawab lalu ada ibu Yanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak alpian Waalaikumsalam, Iya, uh, saya 46 tahun, tiga bulan lalu. Awalnya saya sering kesemutan saat kerja duduk di bawah atau di tikar. Tapi saya sering nekuk saat kerja, dan mulai parah saat saya ambil air dalam posisi badan langsung nekuk. Pinggang saya sakit, nggak bisa duduk lama, kurang lebih satu minggu. Setelah satu minggu, bisa duduk normal, tetapi kaki kiri saya seperti mati rasa. Seperti habis disuntik bius, saya ikut fisioterapi sudah empat kali. Masih terasa aneh saja rasanya. Pertanyaannya adalah, apakah kaki saya bisa kembali pulih? Bagian mana yang harusnya dialiri alat strum saat terapi? Terima kasih. Jadi, setrum tuh bisa kita gunakan, bisa enggak ya? Tergantung kondisi kisnya. Kalau saya jarang sih, saya strom pakai tens ke jarum. Misalnya, paling saya tens yang masuk otot ya. Nah, sebenarnya posisinya yang kembali ke tadi yang awal tadi ya, karena itu posisi pasti menekan saraf ya. Kalau dia sudah sampai baal itu pasti posisi bisa L5-nya, bisa L4-nya yang sampai ke kaki ya, sampai ke jempol ya arahnya. Nah, itu harus dibenarkan dulu posisinya. Setelah dibenarkan baru fisioterapi boleh Ya, karena saya belajar fisioterapi itu banyak banget ilmunya yang bermanfaat, ya. Tapi kita harus tepat. Tadi saya bilang, oh ini harus dilakukan fisioterapi, oh ini harus dilakukan penerapan posisi, oh ini harus jarum, ya. Oh ini harus dikasih herbal. Nah itu ada, 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 ada kis-kisnya, ya. Harus dikasih lintah, ya. Nah tergantung kisnya, ya. Kalau misalnya memang dia posisi harus dibenarkan dulu. Ya setelah dibenarkan posisinya, posturnya benar, tidak tidak menekan ke kanan ke kiri, stenosis ya tidak ke depan ke belakang atau spondilitisis ya, nah itu udah aman biasanya ya itu. yang Kayak tadi kasus yang pasien tadi kan uh, udah lama dia kondisinya ya itu. Oke. Okay. Baik Wafian terima kasih. Kemudian hmm. pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Muamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian, saya izin Persayang, bertanya. E, sebelumnya saya mau menanyakan tentang keluhan saya selama ini, yaitu punggung kanan saya lebih menonjol atau mengembang daripada yang kiri. Sedangkan hmm, punggung kiri saya rata, hmm. tapi punggung kanan saya lebih membesar atau kembang. Terima kasih, mohon tanggapannya. Ya, e, dilihat aja dia berdiri, apakah tulang belakangnya ke kanan, ya? atau ototnya ya nah kalau memang sudah dia mengembul sebelah sebelahnya kempes ya itu kemungkinan tulangnya yang bengkok tulang torakalnya biasanya bendingnya kemana misalnya dia sebelah kanan tadi berarti bendingnya ke ke kanan nah itu pasti tulang belakangnya yang bermasalah nanti lama-lama kalau semakin bengkok dia nggak koreksi postur pasti ke lehernya ya nanti posisi leher posisi dada nggak nyaman ya akhirnya pasti ke pinggang nantinya karena tulang itu satu kesatuan dari servikal sampai sakrum ya sampai koksidius sampai bawah ya nah itu saling berhubungan ya nah kalau dia misalnya ketekan bending si ke kanan ya pasti akan lama-lama sarafnya keganggu ya itu baik terima kasih kemudian ada hmm. bapak Ahmad di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alvian Istri saya wanita umur 24 tahun Berat badan 73 Kemudian tinggi badan 150 Sudah oh, hampir 1 yeah. bulan Istri saya sering merasa sakit dan cenut-cenut di bagian pinggul yeah. Belakang bokong, paha hingga menjalar ke telapak kaki bagian kiri mm -hmm. Rasa sakit akan bertambah parah jika terlalu lama berjalan yang saya tanyakan apakah ini pengaruh dari berat badan berlebih atau sakit apa dan langkah apa yang harus saya lakukan. Ya, pertama memang berat badan ya karena berat badan itu kan menekan ya, nah, menekan posisi e, tulang belakang ya atau menekan ke lutut, ke kaki ya. Nah, yang kedua kemungkinan itu ada panjang sebelah. Ya, karena sebelah yang dia merasakan sakit banget ya kemungkinan kakinya panjang sebelah dan pinggulnya sakit. Nah, kemungkinan eh, apa tuh pelvisnya itu miring, ya. miring ya, pasti kemungkinan miring. Nah, itu harus kita dikoreksi postur, dibenarkan dan turunkan berat badan. Intinya turunkan berat badan karena berat badan yang meningkat itu akan menekan saraf. Kita benerin bisa balik lagi kalau dia tidak menurunkan berat badan karena tadi 20 kiloan ya lumayan untuk menurunkan ya gitu. Oke, jadi kita benarkan Ya, baru turunkan berat badan. Ya, atau benarkan berat badan dulu kita benarkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Isti di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dalam pertolongan apa yang harus dilakukan di rumah saat tulang ekor nyeri akibat jatuh dari tangga. Terima kasih ya jadi uh, di YouTube saya itu ada stretching stretching yang bisa membantu untuk pinggang shoulder ya terus cervical leher ya bahu ya pinggul pinggang lutut ya ada semua di situ YouTube saya itu dicek-cek aja ya nah tetapi kalau memang dia jatuh terduduk ya kalau bisa kita renggangkan ya regangkan tuh bisa tengkurep ya tengkurep terus kita dorong dorong bokongnya dari atas ya jadi ada orang yang membantu untuk didorong dorong dulu ya supaya yang tadi ke tekan dia akan merenggang ya tapi kita lihat dulu dia miring kemana ke kiri atau ke kanan nah, itu harus memang uh, kita benarkan tapi untuk sementara direnggangkan dulu biar nanti gampang untuk dibenarkan ya pertolongan pertama itu ya pelan-pelan ya tergantung yeah. umur kalau misalnya umurnya udah tua hati-hati karena bisa juga pengeroposan tulang ya nanti pas kita tekan prak patah dia ya nah makanya tadi sekolah tadi penting kita tahu oh ini keropos ya oh dia pernah operasi ya terus eh, kapurnya banyak, misalnya untuk OA ya, nah itu juga kita perlu tahu ya, nggak mesti kita langsung prak prak ya itu banyak banget di YouTube sekarang itu saya lihat ya, itu ya khawatir ada kena case yang pengeroposan ya patah pasti, nah, akhirnya kenal semua nanti ya itu aja. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Ibu Isti, kemudian ada Bapak Jaka di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alvian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah satu minggu ini kurang enak badan Gejala awal setiap bangun tidur Selalu merasa kepala berputar Dan sekarang kadang-kadang kepala suka kram Punggung belakang suka sakit Dan badan suka ngilu Ini tandanya apa ya Pak? Terima kasih Ini bukan yang tadi ya? Yang ketiga tadi yang sudah saya jawab ya? Bu bu bukan Pak Alvin, beda lagi Hah? Oh ada lagi? Jadi hampir sama ya kasus yang tadi ya jadi dia berkunang-kunang ya, berputar ya, punggung berat ya. Nah, tapi kalau sudah dia pinggir, uh, punggungnya berat itu kemungkinan dari sumbatan pembuluh darah bisa jadi ya dari kolesterolnya. Coba cek kolesterol atau gulanya ya. Kalau kolesterol tinggi atau gulanya tinggi sudah berarti karena penyumbatan pembuluh darah ya karena ya tadi pundaknya pegel sudah ya, pundaknya pegel. Nah, itu sensasi biasanya itu. Tensinya dicek ya, tensinya tinggi ya. Kemungkinan karena sumbatan pembuluh darah. Nah, itu terapinya nanti dengan lintah biasanya dengan herbal ya udah udah oke okay insya Allah ya yeah. kalau ada Bapak Aris di Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pelajar mahasiswa umur 21 tahun di usia saya yang masih produktif ini saya mudah mengalami pegal-pegal saat duduk mengerjakan tugas dengan laptop atau komputer tetapi saat saya rebahan sejenak badan ke kasur rasa pegal itu hilang namun, saat saya kembali meneruskan kegiatan semula, pada akhirnya badan saya tetap akan kembali pegal-pegal. Dulu, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini di bagian tangan atau kaki, seperti saat tangan saya mengangkat barang yang berat. Nanti, tangan saya akan terasa lemas dan bergetar. Apakah Pak Alfian ada solusi untuk hal ini? Ya, kalau misalnya dia sering postur tadi kata dia sering ngetik, sering nunduk, ya sering uh, komputer itu kan kemarin kan uh, kemungkinan posturnya ya bermasalah. Dia akan menekuk, pasti akan dia kifosis ya kifosis itu bengkok ke belakang. Nah ini kan menekan saraf, ya. Setelah direbahkan, dia luruskan, dia stretching ya. Saat dia tiduran di lantai ya dia enak karena merenggang, melurus, ya. Nah kalau bisa dia tetap koreksi postur misalnya dia lagi ngetik dia tegap ya jangan sampai si laptop atau si komputer tuh di bawah banget sehingga dia begini ya menekuk ya sehingga dia kifosis ya nah itu nggak boleh ya nah terus boleh juga ditambahin begantung ya begantung aja nggak usah diangkat ya nah supaya dia stretching juga meluruskan ya tidur di lantai ya dia stretching ya ke kanan ke kiri nanti buka di YouTube saya ada untuk pinggang untuk punggung ya terus dia begantung itu sangat membantu ya nah posturnya diperbaiki ya nah nanti khawatir ya kalau cervicalnya kena pun nanti ke tangan pasti ya ke tangan lemah ya kesemutan nah selama dia tidak menekan ya aman lurus dia ya tadi udah benar cara dia ya postur untuk edukasi setelah uh, dia menggunakan komputer atau duduk atau apa dia harus ergonomis ya lurus tegap ya jangan sampai ini atau ya satu jam dia stretching makanya saya setelah siang itu saya suka begini ya saya lurusin ya karena supaya untuk stretching ya supaya dia tidak menekan ya oke oke terima kasih Pak Alfian ada Bapak Dadi Bapak Dadi di Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian izin bertanya jadi begini, kakak saya tiga hari lalu ketimpa pintu besi bagian belakang oh, Dan yang dirasakan bagian paha kedua kaki, kanan dan kiri terasa nyeri Ketika hmm. kaki diluruskan dan hanya bisa tidur terlentang Setelah proses pemeriksaan di rumah sakit, hasil foto lum lumbo sakral AP atau lateral sebagai berikut Yang pertama, alinmen lumbo sakral tidak intak yang kedua, fraktur aspek superior dan lamina CV L2 menyebabkan fragmen fraktur CF L2 displace ke posterior dan membentuk angulasi ke posterior, menyebabkan penyempitan diskus dan foramen intervertebralis CF L1 L2. Obat herbal apa yang cocok pak untuk dikonsumsi untuk menghilangkan nyeri yang dirasakan dan solusinya bagaimana pak Alfian? Terima kasih. Ya, jadi kembali lagi obat itu kan menghilangkan simptom ya selama oke okay lah simptomnya hilang tapi selama dia posisinya salah itu kan sudah jelas stenosis L1 L2, pedikel intact. T... jadi apa uh, dia tidak lurus ya tengah-tengah tulang itu tidak lurus terus tadi ada ke depan ya kalau nggak salah tadi ya karena Mas Agus bacanya terlalu cepat dan tidak pas ya <laughs> ya pokoknya intinya saya yang tangkap itu ya L1 L2 stenosis ya sudah ada ke sisi posterior ke, ke, belakang ya nah terus tadi ada uh, tulang itu tidak lurus ya nah itu udah jelas pasti sarapnya itu ronsen lateral belum MRI ya itu baru ronsen ya baru ronsen ya Nah, kalau dia MRI kelihatan pasti sarapnya ketekan. Nah, itu harus dibenarkan. Apalagi udah tahu trauma ketimpa. Ketimpa pasti postur berubah, ya. Nah, obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit simptom. Ya. Suntik, ya, anestesi, ya, obat itu hanya simptom, ya, tapi tidak memperbaiki masalah penyebabnya. Nah, kalau saya senang tuh penyebabnya ya bukan simptomnya. Orang sakit kepala makan obat anti nyeri analgesik hilang. Tapi penyebab sakit kepala nggak dicek, misalnya matanya atau dia ada kolesterol tinggi atau dia ada mah, ya sakit kepala bisa karena mah. Nah kayak tadi udah tahu ketimpa, berarti posturnya nah, ada taf, ada tadi ada fraktur juga ya, ada patah ya, ada fraktur ya. Nah nggak tahu kompresi fraktur atau fraktur patah ya atau gompel ya. Nah itu tetap harus perbaikan postur, tapi karena patah ya nggak bisa kita perbaikin ya. Nanti patahnya sudah nyamung baru kita perbaikin ya. Untuk sementara ya, anti nyeri. Tapi anti nyeri herbal dengan medis lebih kuat medis. Obat herbal tidak mungkin dia kuat untuk uh, anti nyeri ya. Nah, kalaupun dia kuat, takutnya mengandung bku bahan kimia obat ya. Nah, aku puntur dengan herbal bisa membantu tetapi tidak sekuat dengan obat medis ya. Untuk sementara kalau mau sakit banget gunakan obat medis, tapi nggak boleh jangka panjang ya. Apalagi golongan kortikosteroid uh, ya itu akan membahayakan ya efek sampingnya. Jadi konsultasi dengan dokter ya sudah prakturnya benar, sudah bagus bisa kita benarkan posisi ya itu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Alfian. Itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Alpian, di siang hari ini dan Ikhwan Nafat, Rumah Sehat Indonesia. Nah, saya sudah dapat alamatnya Pak Alpian. Di Jalan Ruyung Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi nomor teleponnya Pak Alpian, itu di 0813 8326 2040. Selagi di 0813 8326 2040 karena memang rumah Sehat Indonesia itu cuma satu Pak Alfian ya cuma satu ya di Pondok ya. di searching aja kok keluar kok rumah yeah. Sehat Indonesia karena banyak sekali yang bikin nama rumah Sehat Indonesia rumah sakit Indonesia. karena saya juga memang kemarin nggak saya hakiin ya karena saya pikir oh. ngapain sih kan kita profesional ya maksudnya profesional tuh ya udahlah orangnya yang pasti dicari saya kan gitu kan ya nah, salah juga maksudnya branding nama itu harus ya ya tapi nggak apa-apalah itu nggak ada masalah <laughs> yeah yang penting udah yang penting ada buktinya itu aja uhum. baik Ivan Rafat Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur daerah khusus Ibu Kota Jakarta eh, uh, itu untuk alamatnya dan untuk nomor teleponnya di 0813 8326 2040 0813 8326 2040 jadi kalau Anda pun ingin langsung ke sana untuk konsultasi, langsung saja searching di Google Map, Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung. Gitu Pak Alfian ya? Ya, atau Tapi, Pondok Kelapa udah keluar Pak. Atau Pondok Kelapa. Baik, mungkin Pak Alfian bisa kita tutup dengan sedikit kesimpulan pertemuan kita di siang hari ini. Silakan Pak. Ya, ya. Jadi kita tadi kan bahas tentang uh, HNP ya, Hernia Nutris Propose. Ya, jadi HNP itu adalah uh, keluar, hernia itu keluar ya nukleusnya keluar menekan saraf ya. nah sensasi menekan itu ya akan e, menjalar ya menjalar bisa sensasinya dia kesemutan ya nyeri ya baal ya dan bisa lumpuh ya tadi kan sudah saya tunjukkan yang video anak-anak tadi ya Nah, makanya uh, postur ya, edukasi nih, edukasi ya. Postur ya kita harus benarkan. Misalnya kita lihat komputer nggak boleh kita duduk begini terus ya berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, akhirnya pasti akan mengganggu postur dan menekan saraf. Atau ada anak-anak bermain ya, kursi oh, ditarik ya, oh, kursi ya. ditarik ya. Itu nggak boleh ya kursi ditarik akhirnya tulang ekornya kena. Nah, itu pun bisa lumpuh ya. Nah, atau dia salah ngangkat posisi, misalnya posisi itu lurus, dia nunduk, atau -tahu dia ngambil posisi begini miring, tapi dia nunduk dan berat bebannya. Berat, nah, itu pasti akan telak ya, pasti akan posisi lagi, atau berat badan, ya. Jadi, edukasi posisi, edukasi uh, trauma, ya, misalnya bermain tadi, ya. Nah, itu sangat penting untuk postur, karena postur tulang belakang itu akan bermasalah. Nah ada pasien saya malah dia pelatih jujitsu, pelatih jujitsu, bayangkan ya, ya, yang sering olahraga bisa kejepit, ya karena dia diprintir-printir ya, bisa diprintir-printir. Makanya saya bilang pak, bapak kan ya faktor U lah ya pak ya nggak flexibility lagi. Saya bilang udah olahraga ini dikurangin ya, cari yang stretching-stretching. Ya mau, alhamdulillah sembuh ya. Nah jadi edukasi, koreksi postur dibenarkan ya inti permasalahan dibenarkan, nah baru dengan terapi-terapi uh, lain, ya. Insya Allah, Bismillah, ya. Oke. Okay. Baik, Alfian, terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua pendengar ada ya. selat rahim. Dan sekali lagi, ikhwan Akhwad, bagi anda yang ingin konsultasi tentang masalah kesehatan dengan Pak Alfian, bisa datang langsung ke Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Nomor telepon Palfian, ya, dicatat di 0813-8326-2040. 0813-8326-2040. kalam, kami yang bertugas di siang hari ini ada Bung Ondi dan juga Bung Anis. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Ilaliko bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.